Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan menjadi satelit terbesar kelima dalam tata surya. Berdasarkan ukuran planet, bulan dengan diameter 27% dan kepadatan 60%. Bulan disebut sebagai satelit bumi karena bergerak mengelilingi bumi. Diperkirakan, terbentuk sekitar 4,51 miliar tahun yang lalu, tidak lama setelah bumi. Lalu, apakah bulan memiliki peran pada kehidupan di bumi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Manfaat bulan sebagai satelit bumi sangat penting bagi bumi. Berikut penjelasan singkat peran bulan bagi bumi. Yang pertama, bulan membantu menstabilkan iklim planet bumi. Bulan memiliki peranan penting bagi perubahan iklim di bumi. Perubahan iklim ini terjadi karena bulan membatasi rotasi bumi. Bila rotasi bumi tidak dibatasi bulan, maka pergerakan akan terlalu cepat. Rotasi yang terlalu cepat akan membuat suhu bumi menurun drastis. Hal itu terjadi karena matahari tidak memiliki cukup waktu untuk menghangatkan bumi. Perbedaan iklim yang terjadi tanpa adanya bulan akan membatasi pergerakan spesies di seluruh bumi. Bahkan, sejumlah tanaman dan hewan yang hidup saat ini mungkin akan punah. Yang kedua, bulan membantu mempengaruhi pasang surut planet bumi. Pasang surut berperan penting bagi kehidupan di bumi. Aliran pasang surut membawa panas dari katulistiwa atau ekuator bumi menuju ke kutub. Tanpa bulan, daya tarik pasang surut planet bumi akan lebih lemah. Meski masih ada pasang surut akibat gravitasi matahari, tetapi hanya sekitar 40% kekuatan dari pasang surut yang dipengaruhi gravitasi bulan. Yang ketiga, bulan membantu menyinari malam hari yang gelap. Tanpa bulan, malam hari di bumi akan lebih gelap dan berdampak besar pada aktivitas manusia dan hewan malam. Yang keempat, bulan membantu astronot menuju luar angkasa. Para ahli melihat bulan sebagai batu loncatan astronot ke tempat lain di tata surya. Tanpa bulan, tidak akan ada perjalanan ke bulan, bahkan tidak akan ada perjalanan ke ruang angkasa. Tanpa bulan, manusia tidak mungkin mengembangkan kemampuan melakukan perjalanan di luar atmosfer bumi. Yang kelima, bulan membantu memperlambat rotasi bumi sehingga sehari menjadi 24 jam. Dengan adanya bulan, bumi melakukan rotasi lebih lambat. Tanpa adanya bulan, waktu di bumi akan menjadi lebih pendek dari biasanya. Selain itu, rotasi bumi ini membuat manusia bisa menentukan waktu dan penanggalan. Penanggalan menggunakan bulan ini sudah dilakukan sejak dulu. Yang keenam, bulan membantu menstabilkan kemiringan sumbu bumi. Kemiringan planet bumi adalah 23,4 derajat dengan sedikit fluktuasi antara 22,1 derajat sampai 24,5 derajat. Tanpa bulan yang membantu menstabilkan planet bumi, fluktuasi kemiringan sumbu bumi bisa menjadi lebih besar, mencapai 45 derajat, yang artinya planet bumi akan berputar di sisinya seperti Uranus. Kemiringan ekstrim ini akan berdampak signifikan pada kehidupan di bumi karena menyebabkan perubahan besar pada iklim bumi. Setiap setengah wilayah planet bumi akan mengalami 6 bulan siang dan 6 bulan malam. Nah, begitulah beberapa penjelasan terkait manfaat bulan bagi bumi. Untuk teman-teman yang senang tentang seputar astronomi, jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan video terbaru tentang astronomi dan fenomena astronomi lainnya.